Sedap lah tunggu masak. Tak sedap? Haa. Kau ada duit tak? Haa ada. Kasih aku. Aku nak beli nasi lemak kat depan. Alah. Sedap. Eh Pompon. Kau makan apa? Pompon goreng lah. Eh mana ada? Ni nasi lah tak aku masak. Nasi tak apa Pompon tak? Oi. Apa ni? Lah. Hacau je. Kau diam je pasal. Lawanlah tadi, bodoh. Farid adalah satu-satunya kawan aku. Dia tak pernah ejek aku pun. Walaupun dia selalu minta duit aku, hempas makanan aku. Tapi aku tak kisah. Aku kesian kat dia sebab dia anak orang susah. Memanglah aku pun anak orang susah juga. Tapi Farid lagi susah. Kadang-kadang tak ada makanan pun. Kesian. Atok pun selalu pesan, kita kena bantu orang yang lebih susah dari kita. Tapi susah-susah dia pun, Farid pandai. Paling pandai dalam kelas. Aku pula. Apa ni? Kenapa semuanya E ni? Hah? Kau buat apa? Kau buat apa? Apa sangka bodoh sangat? Aku sebenarnya belajar kan? Bodoh! Kalau mak sendiri kata anak ni bodoh, bodohlah jadinya. Bapak ni kan, bila Midah cakap dia dengan anak ni, bapak mulalah nak bela dia, nak bagi muka kat dia. Ini dah akibatnya. Tanpa bodoh sangat kau diam sahaja. Kau ni tak boleh kena tegur sikit, Aminah. Sebenarnya hati kamu itu dah tak ada dekat sini. Kamu bukan tegur anak. Kamu marah. Dah setahun sekali baru kamu balik. Cubalah kamu layan budak dia dengan elok-elok sikit. Bapak faham. Midah kerja cari duit. Eh, kalau pun kau cari duit, mana duit dia? Sebab bapak kau tak pernah bagi si Habis ni duit. Dengan bapak jauh sekali. Nasib baiklah bapak dia sehat sikit, Midah. Boleh juga bapak pergi ke laut cari rezeki. Ha? Kalau bapak usul macam mana? Kenapa nak kasi makan dia ni? Ha? Kenapa dengan bapak ni? Midah cakap satu yang bapak membebek-bebek sampai 10 tu kenapa? Ha? Eh, Pak. Ingat eh, Pak. Apak ni dah kira mengungkit. Berapa ribu nak Midah bayar cakap? Bukan bapak nak ungkit. Bapak cuma nak beritahu kamu yang kamu ni lupa tanggungjawab kamu. Tak ada anak kamu ni. Faham tak? Kau yang pasang untuk kamu. Gadau ke bapak. Bodoh. Dah, jangan balik. Malah kamu sendiri dah malam. Hati.